ฮัลโหลลายาก้าใช่ไหมหนูปลอบเลวโซ Aduh banyak ni tau dok tempahan tak siap lagi. Tak berapa hari je lagi customer nak main ambil dah ni. Ha, okey. Ha, pernah tak anda alami situasi dekat mana time dah nak due date, nak submit order dah ni? Macam-macam jadi, tambah-tambah melibatkan mesin. Anda pernah tengok tak video testimoni tentang mesin spinner di atas ni? Nak tak saya share 3 cara penjagaan mesin spinner? Yang pertama, mesin ni tak ada off-on button tau. Kiranya once kita on je pula, directly mesin ni akan berjalan. Jadi gunalah direct plug je tau. Jangan nak mengada-gada guna extension lah. Yang kedua, anda perlu lapikkan kain ataupun kotak di bawah mesin untuk elakkan getaran pada mesin tu ketika digunakan. Kalau tak letak kain ke, tak letak apa-apalah kat bawah mesin tu kan, mesin tu akan bergegak. Macam dia nak lari tinggalkan tanda. Jadi, untuk elakkan hal ini terjadi, tuannya perlulah lock dia dengan cara melapikkan alas di bawah mesin. Yang ketiga, cuci bekas minyak dalam mesin spinner ni dengan kain lembab tau. Sebab saki-baki minyak yang berbekas pada mesin tu kalau tak dicuci akan merosakkan rasa krepek tu. Krepek akan jadi hapak. Rugilah buat penat-penat kan, tak ada hasil. Mestilah sedih. Peringatan mesra, jangan sesekali guna ayak ataupun air untuk cuci bekas spinner ni ya. Okay, bye. Terima kasih sebab sudi dengar letteran saya ni. Jumpa lagi ya. Bye. Sebelum saya terlupa. Jangan lupa like, share dan subscribe YouTube channel Wafi Industri ya. Bye.